Ibu Bapak, saya Reza, SPG Ngaris Saja Jawa. Pada intinya pada hari ini, Bapak, Ibu, yang pertama adalah cuma penyegaran. Karena materi-materi itu sudah disampaikan ketika pasca kemarin ya di Tanah Surabaya itu ya. Saya akan menyampaikan penyegaran fasilitasi. Pada dasarnya fasilitasi ini sangat dibutuhkan seorang guru yang profesional karena sudah tersertifikasi itu ya. Tapi paling tidak Bapak Ibu sudah diuntungkan ketika memfasilitasi anak didik. Jadi sudah diuntungkan anak-anak didik kita. Saya ambil contoh memfasilitasi siswa-siswa di Sanawiyah, terutama guru olahraga, guru bahasa Indonesia, guru apapun semuanya. Karena anak mencari ilmu tidak di sekolah saja. Saya ambil contoh di sekolah saya, di sekolah saya itu prestasi olahraga, prestasi bahasa Indonesia itu luar biasa. Kalau olahraga bahkan sampai internasional. Kenapa? Karena guru olahraga itu memfasilitasinya lebih mudah. Memfasilitasi itu intinya memudahkan siswa untuk meraih prestasi. Karena siswa banyak yang ikut klub-klub di luar, bulu tangkis sudah lebih UPI, futsal ikut di luar, voli ikut di luar. Jadi fasilitasi itu betul-betul berperan memudahkan anak itu untuk menuju gerbang matika, mendapat juara, mendapat prestasi dan sebagainya. Ya, jadi itu. Jadi itu fasilitasi. Tapi sebelum menyampaikan semua dari fasilitasi ini, tentu saja materi ini bukan hal yang baru, betul yang saya sampaikan tadi. Namun materi yang sudah disampaikan ketika paspro di daerah ibu masing-masing, bapak masing-masing. Ya. Jadi merefresh perjalanan, fresh ilmu. Karena kalau izin jalan-jalan ke Semarang kan cutinya susah, ya kan? Harus menyiapkan anggaran sendiri. Pasti betul bu. Dengan program kami ini, bapak dipermudah surat izin berangkat, pulang bisa plus mungkin satu tadi itu ada plus satu, bisa naik orang tua, bisa jalan-jalan ke tempat wisata. Diganti fasilitas. Nah, fasilitasi ini apakah sudah layak atau tidak di dalam itu? Ruangannya itu cukup memadai atau tidak? ATK ibu sudah cukup atau tidak? Ada sampai yang ketiga dari kamar saya. Karena saya datang pagi, biasa disiplin pagi itu. Kalau terlambat gerbang sekolah saya sudah dikunci, termasuk siswa juga. Makanya banyak provinsi Sulawesi, provinsi Nusa Tenggara 3 bulan belakang datang ke sekolah saya. MTS 2 Kota Bandung, MTS 9 Jawa Barat. Jadi bapak bisa kalau ada waktu bisa berkunjung di MTS 2 Kota Bandung. Di fasilitasi telepon Pak Gunawan. Siap. Yang pertama itu, ya. Materi ini bukan materi pertama, tapi materi penyegaran. Bapak sudah segar karena sudah sarapan, sudah
Banyak di antara peserta yang memiliki jam yang tinggi sebagai fasilitator daerah atau rektor tulis tidak akan terasa. Jadi para senior, bukan saya tetap di sini, tapi ini adalah sharing saja. Jadi kekurangan saya, itulah saya. Jadi banyak peserta fasilitator daerah, tapi alhamdulillah hari ini semuanya berlatar belakang guru bahasa Indonesia. Ada pengawas, kepala, pengawas ujian kok. Ngajarnya mah pengen informatika, tapi pas dia bahasa Indonesia. Sertifikasinya apa? Apanya? Sertifikasinya informatika. Jadi thinking Indonesia, informasi dari Indonesia. Apa? Inggris agak saudara kami. Ya. Kemarin kalau di Jawa Barat di Hendai Kapro kemarin, ketika saya menyampaikan mengenai ini juga di pasca zona 1 tahun 2001 itu latar belakangnya macam-macam bapak. Pertama guru bahasa Indonesia, yang kedua paling banyak pengawas, yang ketiga adalah pengawas ala-ala. Jadi pengawas pun pengawas yang latar belakangnya tidak studi. Kemarin ada 6 pengawas di Pasda Jawa Barat. Tapi alhamdulillah di sini itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bahasa Indonesia dikit dan informatika. Kalau bahasa Jawanya orang pokok, ilmu itu kan dari mana saja. Yang penting itu kan bisa jalan-jalan ke Semarang kan gitu. Yang ketiga, mohon masukan dari peserta untuk ke semua kesempatan dari fasilitasi kita bersama. Ketika Ibu Nazi menyampaikan di MGMB yang nomor 1, jangan menggurui, karena yang dihadapi kita adalah guru dewasa. Guru dewasa itu kan ibunya kadang-kadang tinggi, tidak mau dikasih masukan. Seperti kata bapak kemarin, Bapak senior tadi merasa hebat, merasa tua pada pensiun kan ya. Itu berikutnya adalah kesepakatan kelas. Ketika ibu bapak menyampaikan di MGMB, tentu saja akan kesepakatannya ya, harus ada kesepakatan. Yang pertama, ketika satu orang berbicara pada satu waktu, jadi tidak semua itu ngomong sendiri, bicara sendiri gitu, ya. Harus ada kesepakatan kelas supaya kelas itu kondusif, tenang. Karena istilah mengajar, menyampaikan materi dengan orang dewasa, dengan anak-anak beda. Tolong ya, anak-anak. Kalau bapak ibu ke MGMP, kalau tidak ada kesadaran sendiri kan, cuma ngomong sendiri, bisik-bisik dan sebagainya. Jadi angkat tangan jika memang perlu ingin disampaikan. Jadi jangan sampai peserta MGMB itu nanti ribut sendiri, tidak ada penyelesaian, makanya harus ada kesepakatan kelas. Kira-kira yang ketiga, kesepakatan kelas di sini apa ibu? Ibu yang sudah ditunjuk sini Pak ya nanti. Akhirnya ya. Depan waktu. Itu siapa? Ibu Salimah Wonosobo. Apa kira-kira itu yang ketiga kesepakatan kelas kita? Tepat waktu, Pak. Tepat waktu, datangnya ya? Oh, datangnya gitu. Kalau saya tepat waktu. Ibu, Bapak, di kelas saya, di sanggari saya, yang saya tahu. Kalau ketinggalan, terlambat, gerbang itu sudah dikunci. Iya. Melatih siswa, jangan kalian punya
ke siswa saya, jangan kalian punya penyakit kudis, kurang disiplin. Ya, betul. Diawali kalau guru kelas, guru terlambat di kelas, akhirnya anak juga begitu. Itu sekedar masukan saja. Boleh diterapkan, boleh diterapkan. Gitu ya. Yang ke kira-kira apa ya? Bapak sepakat nanti. Kira-kira. Betul, betul ibu. Saya kemarin sore juga ke ibu. Betul, waktunya saya juga ketir-ketir itu, peserta sudah gelisah. Seorang fasilitator itu harus tahu perasaan peserta. Artinya, mana kita peserta itu semangat, mana kita peserta itu lagi capek, harus mengerti secara psikologis begitu. Iya betul. Yang jelas hatinya anak waktu masuk menteri masih terlanjur terus terus. Saya WA ke ibu Nur, waktunya itu 16:30. Ini lewat tol atau lewat jalan arteri? Kalau tadi cuma macet. Ya. Moga-moga saya tepat waktu dan kalau bisa kurang lebih bisa bernapas lega itu mau komitmen. Itu kesepakatan kelas ya, tepat waktu, disiplin, mengingatkan betul lisensi. Kalau terlambat, kadang tugas terlambat itu juga nggak bisa masuk. Pengalaman saya waktu di Jakarta itu ada teman sebelah kamar datang ke kamar saya jamu baik kopi, baik makanan sudah ada. Sampai jam 12 malam. Akhirnya apa? Lupa absen, lupa mengerjakan. Itu. Karena asikkan ngobrol kopi dan sebagainya. Bapak jangan lupa absensi. Karena saya lupa sekali, tapi alhamdulillah masih terbawa. Karena yang terlambat ya, Pak. Terlambat. Itu biasanya kalau di fast food itu juga apa, makanya selasi juga kan dibawa yang dikirim fast food. Fast food ini nilainya dinilai oleh fasilitator nasional dan tugas-tugas ibu bapak itu juga dinilai mana yang rajin mana yang tidak. Biasanya kalau di fast food tidak dipakai lagi gitu. Makanya jurusan bahasa Indonesia dari Jawa Barat itu ada 9 yang nilainya kurang tidak ke bawah Jawa Barat itu. Jadi selisih 0, sekian yang sudah disampaikan di Zoom itu tidak ke bawah. Ada 3 teman saya bahasa Indonesia angkatan kedua ada 3 orang. Angkatan pertama itu bahasa Indonesia sejauh Barat cuma 3. Saya, pengawasnya di Cirebon, kepala sekolah dari Tasik. Minim sekali Bapak Jabar. Ada gelombang kedua, ada tambahan 6. Alhamdulillah bisa dibagi di MGMPMPP. Kalau Bapak di daerahnya pasdanya cuma sendiri, bisa dibayangkan ketika menyampaikan materi sendirian berapa hari? Tasik, Pak. Sendiri. Alangkah baiknya Bapak, Ibu, saya sarankan minta bantuan fasko di daerahnya. Gimana? Jauh resiko. Memang fasko harus mendampingi tugasnya. Tidak bersedia, Pak. Tidak bersedia, Pak. Yang 30 juta itu. Tidak bersedia, Pak. Gimana? Kemarin ada dari di email. Tidak bersedia pasportnya karena tugas luar jauh. Nah itu tidak harus daerahnya sendiri. Di Jawa Barat, Bekasi, Yogyakarta. Tidak bersedia saat ini. Bisa.
Yang penting bapak ibu jangan menjadi beban berat sendiri. Sakit hati kan? Kalau berapa 4 hari atau 3 hari itu harus dilihat ya. Sambil sharing pak, kalau misalnya pasprop tidak bersedia, pasti kita harus ke Pasda sebelah. WI, ya. Mungkin WI pak. Itu anggaran. Pasda dulu bapak. Kalau ada teman dekat Pasda, Pasda dulu. Jangan ke balai di KPI. Kabupaten lain juga. Biasanya yang saya dengar ya di Jawa Barat ada gini, karena ada apa itu timbal balik, ya gitu ya. Karena pengawas itu suka ngasih bimbingan ke guru, biasanya ngambil pengawas. Tapi sebenarnya itu kalau pengawas ikut diklat ini nggak masalah. Tapi pengawas yang belum di diklat harusnya ya, maaf bapak ibu kalau di sini ada pengawas gitu. Karena mungkin posisinya beda-beda. Kalau pas pronya tidak mau, alasannya jauh dan sebagainya, ada anggaran yang 30 juta itu bisa diangkat. Kalau tidak salah itu kemarin alasannya ke biar Kaltim pindahnya pak. Alasannya di Kalsel pindah ke Kaltim. Oh ya itu memang tidak bisa ditolak lagi kalau pindah ini. Iya pindah tuh. Tetapi selama masih satu provinsi ada paspro itu berhak pasda minta pendampingan. Jadi jangan kerja sendiri capek. FGMP di Kota Bandung kemarin minta pendampingan, saya mendampingi 2 hari. Ini nanti bulan Oktober, November sudah sendirian. Iya. Jadi jangan dibuat repot sendiri bu ke MGMP itu. Ya. Jadi usahakan minta pendampingan. Selama bapak dari mana tadi? Kalsel pak. Kalimantan Selatan. Paspornya bahasa Indonesia ada kan? Ada, cuma Pak Nor siapa itu? Tapi itu alasannya pindah ke Kalsel. Iya, artinya kan pindah satu orang yang. Satunya tadi sakit tengah ya. Gimana? Masih dari temannya sakit-sakitan. Sakit. Sakit-sakitan. Sudah lanjut. Tidak salah. Jadi yang maksud solusi pak sambil sharing nih, gimana solusinya? Ya mangga ini aturan-aturan ya. Intinya kan sudah ada anggaran. Iya. Tidak jangan sampai bapak ibu itu memperdayakan sendiri. Atau ya. Atau ini pak, misalkan. Iya. Gimana? Kita akan bisa dalam satu kabupaten penilainya lebih dari satu pasda walaupun jurusannya berbeda ya kata pasda IPA, pasda Inggris misalkan yang kebetulan kan bahasa Indonesia katanya dalam satu kabupaten kan tidak selalu pantannya dapat nah misalnya minta bantuannya kepada pasda tangga itu dalam kan bukan kabupaten lain tapi IPA-nya, bahasa Inggrisnya toh dalam beberapa hal kan banyak kesamaan baik-baik. Ya, andai kata paspro tidak bisa mendampingi pasda bahasa Indonesia cuma satu atau pasda lain, tetapi jangan mapel ya. Ini rencana yang khusus pak. Ah betul. Mampu dan tanda tangannya capek mungkin ya. Tapi mapelnya beriak. Iya. Fasilitasi misalnya apa? Jadi pembelajaran orang dewasa tentu saja tidak semudah pembelajaran anak-anak. Lihatlah. Karena dari segi pola pikir sudah tidak ini dan terus jadi tidak semudah seperti ada di karakter ini ada yang berbahasa harus ada lebih gimana kalau dirubah pembelajaran orang dewasa tidak sulit anak-anak jangan semudah tidak sulit ya orang tua tidak sulit ya tidak sulit anak-anak gimana karena argumentasinya orang tua itu lebih pandai bapak berdebat inter anak-anak bapak misalkan anak-anak kan ilmunya kan belum ini, makanya lebih sulit orang dewasa. Ya, karena bapak, yang disampaikan bapak dokter kemarin, ego-nya itu, ego sendirinya tinggi kan? Ya?
loh ya. Itu nanti kalau anda buruk, itu lebih kurang. Belum tentu ya, kembali ke individu ya. Bobo gitu ya? Iya, contoh bapak ya. Pengetahuannya kan tinggal di negeri. Betul, betul. Itu dari segi menyampaikan lebih mudah memang. Tapi dari segi ketika beri masukan, kadang-kadang kan yang dikatakan bapak kemarin, egonya muncul. Ayo itu campur urusan dengan itu. Hal itulah lebih berat. Itu. Yayasan apa itu Gatim Yatum
didapat. Sebagai guru, waktu kita ngajar itu gimana dari sini? Harus kasih ada. Iya, saya juga gitu. Kalian sarapan sudah dari terutama yang ikut di yatim piatu yayasan itu ya. Cuma sarapan saja bapak. Uang jajan saya dikasih kadang tidak. Kalau dikasih berapa? 5.000 bapak. Sehari pak bu, bisa dibayarkan. Tidak enaknya kalau sudah ditinggal sebagai bapak ibu tidak ada perhatian. Saya selalu menanyakan itu tiap kelas dan selalu menyiapkan uang jajan. Ya. Waktunya gimana? Oh iya. Pada kesempatan lain maksudnya tidak harus tetap. Artinya anak itu tetap harus di saat ini. Perhatikan bapak. Ya, bapak harus lebih kurang begitu kira-kira. Iya, kepentingan. Memfasilitasi untuk jajan, bapak. Temannya jajan dia dikelas sendiri. Bayangkan, andai kata saya seorang anak itu bagaimana? Mungkin hati teriris. Entah dikasih 10.000, entah 5.000, entah 15.000. Ada empati. Karena belum tentu semuanya saya bapak di kelas itu. Dan belum tentu semuanya dikasih tugas sama orang tuanya. Yang sudah ada orang tuanya lengkap belum tentu juga. Gitu. Ya. Jadi contoh memfasilitasi anak yang saja dan begitu kira-kira. Guru dengan fasilitator. Fasilitator orang. Guru juga orang. Betul. Guru memulai dari pengaturan sendiri. Ini menurut fasilitator nasional yang sudah diumuskan. Jadi itu saya share di materi. Jadi tidak perlu panik-panik tidak seperti ini. Saya sadar sendiri karena saya sudah sering kasih langsung saya share di materi. Cuma saya minta di foto-foto untuk dokumen saya. Ada ibu yang dari Jogja kemarin? Oh, ibu dari bawah kan? Untuk dokumen saya. Minta tolong membantu. Saja. Kalau fasilitator dimulai dari pengalaman, pengetahuan dan sebagainya. Yang kedua adalah mengikuti kurikulum yang telah ditentukan sebelumnya. Merdeka kita enggak ya, ya, merdeka. Merdeka. Masih 13 Pak. Iya, masih 13 Pak Sobo. Pekalongan. Pekalongan. Kota Batik. Sudah dibagi Batik belum sama Bapak tadi? Belum. Besok. Ya. Sekolah Batu Lama. Kemarin ketika di Jakarta ada kami Jakarta. Anggotanya itu diborongkan batik di pasar apa ya di Jakarta itu satu-satu apa tinggal nanti yang masih Semarang ketika bapak pulang mungkin diterapkan orang Semarang iya nanti bapak ada ibu murid itu Semarang siap ya. Fasilitator menangani masalah yang diidentifikasi oleh peserta dan menyampaikan ide-ide baru sesuai kebutuhan. Ketika ibu mengambil ide-ide yang baru, tolong ditampung jangan dicuekin, gitu ya. Lebih baik kita merendah. Ya, siapa kata tadi? Bukan yang super di depan itu, bukan hebat, tetapi saling berbagi pengalaman. Pengalaman ibu bisa dibagikan ke teman dan sebagainya. Jadi kalau istilah sekarang itu bapak di sekolah saya itu yang sekarang tadi banyak kunjungan dari daerah Jawa Timur, luar Jawa, daerah Jawa Bali. Bukan istilah studi banding, tapi studi tiru bapak. Meniru yang baik, yang tidak baik. Kalau
maksud dibanding itu konotasinya membanding-bandingkan. Studi kopi. Studi banding di Jawa Barat sudah tidak dipakai. Tapi studi timur. Iya, studi timur. Dari RTS Timalnya ke RTS Kota Bandung. Tidak modern aja, Pak. Kalau itu di kami maksudnya, kamu sudah dibaca dengan jam belum, Pak? Di timur itu. Kalau dia bilang itu, itu ditiru, jadi tidak studi banding. Kalau banding, konotasi membanding-bandingkan. Saya membandingkan MTS dari studi kopi. Wonosobo membandingkan dengan Pekalongan. Kok nggak diganti model, studi model? Tidak, di Jawa Barat studi tiru, terkenal ya. Betul. Kayaknya model lah ya. Mungkin boleh itu, karena di Jawa Barat tidak ada studi banding. Kalau di daerahnya gimana kira-kira? Kalau di Jawa Barat studi tiru. Iya, makanya ini baru. Pak Sofian, alhamdulillah itu jangan di kopi atau cari kopi dari baru. Yang belakang studi kopi, Pak ya? Studi kopas, studi paste. Studi kopas, diambil gitu. Ini sudah ada sekitar setahun ini. Makanya dari Sulawesi, ada yang dari Sulawesi ini, Pak? Kalimantan. Itu ya, bukan studi banding ke RTS Sulawesi, studi tiru. Meniru ya, artinya yang baik. Bukan membanding-bandingkan yang... Tapi kembali ke ibu ya, di daerahnya gimana, apakah cocok tidak memakai istilah studi dulu. Tapi di Jawa Barat, terutama di RTS 2, RTS Unggulan se-Jawa Barat, satu RTS 2, kedua RTS 1 Tasikmalaya. Jadi ada SKJ. Itu studi tiru. Ya. Tapi kalau ibu di sana, kok cuma tiru-tiru aja, kembali ke daerahnya masing-masing. Ya. Ini kan tunggal ika, berbeda-beda tetap tujuannya kebaikan sekolah gitu. Guru menyajikan informasi baru dari depan. Anak selalu serius, agak serius. Tidur. Ya. Tidur kemarin ya, sudah dibahas tidur. Tidur itu bermacam-macam. Saya juga pernah punya siswa kenapa? Sudah ya? Kalau saya tidur, siswa saya itu kenapa pagi-pagi sudah tidur? Ternyata setelah saya tanya, tidur itu bukan sakit saja, bukan minum obat atau makan bisa membantu nanti. Ternyata kamu kenapa pagi-pagi sudah tidur? Bapak, saya tiap malam itu membantu bapak itu jualan nasi goreng di terminal Cicahe. Membantu jualan nasi goreng. Jadi jangan di yaitu kembali kepada bapak ibu, jangan selalu menyalahkan siswa. Siswa harus dikasih merdeka, memanusiakan siswa. Memanusiakan siswa. Banyak guru tidak memanusiakan siswa. Misalkan selalu ditekan terus. Kamu tidur tengah pagi, mending pulang sana. Memanusiakan siswa. Guru jangan selalu reaksi. Katanya itu lain-lain. Makanya dikali apa kok pagi-pagi sudah tidur bisa, karena anak sekarang kan banyak. Itu tidak, sebagai guru tidak boleh. Nanti yang dikatakan gimana ya, itu tidur semua. Relatif ibu, kalau keluar modal itu otomatis anak biasanya pasti muka dulu. Iya, dicintai. Tapi jangan sampai marahi ya. Tugas kita adalah mengimbau. Ya. Menggunakan itu apa yang biasa itu diskusi.
diam nanti kalau saya soal. Mengalir hanya dalam satu arah, mengalir dalam berbagai arah. Prihatin dengan siswa kurang mampu memberi jawaban yang benar. Ya, yang tadi yang saya sampaikan tadi. Jadi jangan sampai lebih-lebih ibu sebagai wali kelas tidak tahu anak buahnya, anak didiknya di kelas itu. Ya. Tanya loh ibu-ibu, siswa itu itu yang tidak mampu dan yang mampu kata-kata kecemburuan sosialnya ada. Bapak, ibu, di sekolah ibu, HP boleh dibawa? Tidak. Boleh, boleh. Ada yang boleh, ada yang tidak. Kondisi apa? Di era teknologi, IT harusnya bisa. Tapi di sisi lain, ternyata menjadi kecemburuan. Kebetulan di sekolah saya, sejak awal memang tidak boleh membawa. Yang pertama adalah kecemburuan. Ketika jam pelajaran olahraga, semua keluar kelas, ada satu orang yang nakal kembali ke kelas alasan ternyata ngambil HP. Mulai gitu. Jadi kalau tegas tidak membawa HP, ibu bapak jangan belajar di kelas bermain HP. Iya. Melarang anak, memanusiakan anak. Bapak ibunya habis menerangkan main HP. Bisa dibayangkan anak saya nggak boleh, bapak boleh main HP. Lebih-lebih di belakang meja ini terus. Ini anak bisa bermacam-macam. Jangan-jangan bapak mau buka A, B, C, K, D. Itu tidak boleh. Begini bapak, kebetulan saya sejak kecil tidak merokok juga. Ya. Kalau guru di depan kelas merokok, sedangkan anak dilarang merokok, gimana harga diri bapak nanti? Dilecehkan, tidak dihargai. Ya. Betul, tidak jangan bapak. Di Salawiyah 2 itu disediakan di lantai atas yang jauh dari kelihatan anak. Nah gitu, jadi ada solusi tertentu yang ya betul bapak. Ya betul. Kalau merokok, kadang-kadang ada guru merokok sambil bawa kopi di kelas. Masih ada ibu di daerah ibu? Ada. Nah sekarang betul. Ya, meskipun ibu bapak begini. Begini. Kalau kata bapak itu, jadi Bima, misalkan di awal ini bapak kepala juga begitu. Sebagai kita guru, mana yang baik, mana yang tidak, jangan ditiru. Silakan kalian merokok, tetapi jangan di luar sekolah. Di rumah silakan, kebeli kamu belum punya uang sendiri. Belum tentu orang tua itu juga tahu. Karena pergaulan, ya,
salah. Anda kata teman guru merokok, ya paling tidak mengingatkan di tempat yang tidak diketahui siswa. Siswa dilarang merokok, guru merokok di depan siswa. Kan ada aturan-aturan sekolah. Oke, dan sebagainya. Artinya kalau kalimat itu kan yang namanya anak kan mengenalnya secara secara tekstual saja. Jadi kalau kita sebagai orang tua jangan berikan keluar. Jadi walaupun itu kan lingkungan tidak semata-mata itu sekolah. Nah, kamu nggak tahu apa lagi itu jadi tanggungan kita sendiri. Jadi minimal yang di luar jangan gitu, baik siswa maupun guru. Kalau sudah aturan sudah, guru pun tempat yang khusus tadi, ya bapak ya, di antara sudah dikasih tempat khusus. Betul pak ya? Kira kira. Karena katanya mendidik, tapi gurunya apa? Main HP dan sebagainya gitu. Makanya bapak, di tempat saya juga banyak, tapi setelah masuk gerbang sekolah saya ada urusan juga dan termasuk penjemput siswa ditegur langsung sama satpam ya. Kalau masih ini. Kalau lagi siswa sekarang itu sudah mengikuti lah pak. Bisa tadi kalau terakhir dari kelompok sekolah dan kelompok juga boleh. Akhirnya nanti mereka itu berarti jadi pengurusan mengurus harus itu kok yang boleh. Betul. Itu sih. Betul. Ya maksud saya tadi. Kalau di sekolah kan tidak berani ya, tapi kadang-kadang kucing-kucingan gitu masih. Tapi di luar kira-kira dia merokok, tanpa dimanapun dia merokok. Ya betul. Jangan mengucapkan itu. Baik ya. Iya. Baik. Mendorong dan mengambil pandangan yang berbeda. Pembelajaran dewasa yaitu mendorong dan berbeda. Sebelah juga enggak. Siapakah pelaku kegiatan mengajar guru? Nah, kalau guru biasanya kan satu di depan siswa. Doktrinnya begini mengikuti. Meskipun sekarang siswa sudah pintar-pintar mencari ilmu tidak dari ibu guru saja yang saya katakan di awal, di luar juga sudah banyak ruang guru dan sebagainya. Jadi kembali kepada orang tua. Mau negeri maupun swasta, sekarang orang tua juga pintar memilih sekolah kan.